jangan sampai ya ketidaksenangan di antara teman lah katanya gitu ya, toh urus-urusan ya. Kami sudah berkali-kali selalu tentang urusan provisi sebetulnya. Kami menjaga juga supaya pengurus pusat itu tidak stagnan, tidak mati dulu. Sehingga administrasinya masih berjalan, tapi tindakannya jalan. Ya seperti itu tadi, yang dinyatakan itu tadi. Paham saja ya? Paham. Jadi itulah tolong itu dikendalikan. Dan nanti, nah setelah perusahaan akhir sudah menyebutkan tentang-tentang, ya silakan siapa yang menyebutkan. Tapi saya bisa kasih pandangan majelis. Silahkan. Jadi pertanyaan tadi dari pihak penggugat, bahwa kami melaporkan seperti kata Pak Kori, itu harus permintakan pengin-pengin dia mengandalkan, mengagendakan. Tapi sudah tahu maksudnya sudah bisa memberikan. Ya, kan? Ya. Maksud saya kasih pandangan. Apakah PPI Pak punya aset berupa properti? PPI Pak punya aset properti, punya. Atas nama siapa? Saya belum lihat persis. Sudah sertifikat atau belum? Ada sertifikat. Yang nyimpen siapa? PPI Pak. PPI Pak. Saudara sebagai sekretaris, masa belum pernah lihat? Jangan begitu, jangan kalian sudah lagi. Oke, benar. Saudara saksi belum pernah lihat. Saya sudah pernah lihat, warnanya agak kepimpinan, tetapi persis di dalamnya nama siapa saya belum saya lihat. Oke. Dalam waktu dekat sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bakal ada itu konferwil di Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan NTT. Apakah saudara saksi dan jajaran pengurus pusat status quo akan menghadiri acara tersebut? Di Bangka Belitung NTT tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Hanya saya mengatakan masalah itu. Bukan anu ya, berkaitan dengan progres ya. Untuk sementara cukup majelis hakim. Ada dari penggugat yang memperlihatkan gambar-gambar. Mohon izin yang mulia. Ya, untuk menambahkan pertanyaan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa seluruh peserta kongres menerima atau bisa melakukan hak pilihnya semua. Apakah saudara saksi mengetahui berapa jumlah suara suara yang ditetapkan oleh panitia untuk pemilihan. Yang ditetapkan yang mulia tadi 4.400-an yang mulia disampaikan. Itu yang hadir berikan 4.400 yang ikut dalam pemilihan. Tapi hasilnya berapa tidak tahu. Tanya lagi apa? Tadi saudara saya menyampaikan. Betul, betul.
tadi saudara saksi menyampaikan bahwa semua berjalan lancar pada saat pemilihan. Pemilihan. Pada pukul berapa saudara saksi ikut antri di dalam pemilihan itu? Saya mulai antri dari pukul 13, maksudnya jam 1 dini hari. Jam itu 1 saya memilih kurang lebih jam 3 pagi saya memilih. Mohon izin menunjukkan bukti T39 yang mulia. Sekalian surat. Apa itu bukti apa itu? Renkoi ini. Sini saksi. Iya. Pertanyaannya yang terkait dengan Kongres Bali tadi yang mulia, terlihat foto tergugat 10 menyampaikan visi misi. Apakah visi misi itu disampaikan oleh khusus untuk oleh Caketum pada saat itu? Tahun 2010 ada visi misi Caketum, saya nggak ada di lokasi waktu di Bali. Kemudian terkait dengan surat perjanjian tadi yang mulia, apakah benar tergugat 10 bersama dengan saksi menandatangani perjanjian dengan Bank Tabungan Negara pada benar. Tahun benar ya yang tadi ditunjukkan ya. Apakah salah satu klausulnya saya bacakan poin B-nya ini yang mulia, yang saya mau sampaikan adalah ya, maksudnya kan kami berkali-kali mengajukan provisi yang mulia, kemudian yang mulia majelis berkali-kali juga mengingatkan tergugat untuk tidak melakukan kegiatan atas nama pribadi. Ya, nah hanya di sini ada perjanjian setelah gugatan ini didaftarkan, perjanjian ini mewajibkan PPAT yang bekerja sama dengan BTN untuk menempatkan dananya 200 juta rupiah ini. Tapi ya, kenapa isinya tadi yang dia belum ditegaskan. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diatur penempatan dana tersebut untuk anggota PPAT yang bekerja sama dengan bank? Jelas di anggaran rumah tangga tidak diatur bagi rekanan kepada bank sebesar itu. Tapi mohon izin, cukup yang mulia. Itu tanggal berapa surat dibuat? Sudah cukup yang mulia.